Assalamualaikum, saya Hairul daripada ZM Grid. Saya akan tunjukkan fungsi asas untuk Equinox MyLab 800. Okey, ini button on dia. Okey, ini button untuk lighting. Pasal ni ada lampu punya button. Okey, right. Okey, ini button untuk wireless headphone. Dan ini untuk button save program. Kalau Equinox 600 dia tak ada fungsi ni, kalau 800 dia ada fungsi ni. Okay, right, sebagai contoh lagi button yang saya akan tunjukkan, plus dengan minus ni dalam keadaan interface muka dia. So bila kita tekan button plus ni, dia akan pergi kepada untuk setting sensitivity machine. So kita tambah sensitivity machine untuk model ni 25, dan bila kita tolak, dia akan pergi kepada minimum lah sensitivity untuk mesin. Yang ni seeloknya kita letak sekitar sensitivity 23 pun dah okey dah. Okey, yang ni untuk positive negative ni untuk sensitivity. Dan ini untuk tukar frekuensi. Sekarang ni kita pakai multi untuk model Equinox, dia ada 5, 10, 15, 20, 40. Jadi nak tukar frekuensi tu kita tekan pada button ni lah. Okey, sekarang ni ada 5 Hz. Tekan lagi 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz, 40 Hz dan multi. Okey, right, ini untuk tukar multi. Dan ini untuk button all metal. Sekarang ni kita berada di positif daripada kosong sampai ke nombor last ni. Kalau tengok ada item yang digelapkan ni. So bila kita tekan button ni all metal ni, ada perubahan di sini. So bila kita tekan button fungsi all metal ni, maksudnya dia akan baca daripada negatif. Dia akan detect semua besi, besi dan juga item yang yang item besi lah, maksudnya yang bermula daripada nombor negatif. So ada certain orang yang tak nak besi, dia akan offkan ni lah. Maksudnya besi dia takkan detect lah, kecuali besi padu. Okay, right. Dan ni untuk pinpoint. Pinpointer ni maksudnya sama dengan MD biasa, kita tekan sekali dan kita akan detect ke mana item tu. Alright. Dan kita kena release balik untuk untuk pastikan di situ ni. Di siapa lah, kita tekan sekali. Dan kita kena off balik sekali. Kira-kira itu sahaja.